Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 dengan tema hidup bersih dan sehat, subtema peduli lingkungan. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Istighdah dan siap sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allah menciptakan alam semesta ini untuk semua manusia. Ada gunung, sungai, dan karya Allah lainnya yang dapat kita manfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Semua yang Allah berikan untuk manusia itu harus kita syukuri. Kita harus mencintai alam ini, menjaga dan memelihara lingkungan, tidak menebang pohon sembarangan. Kemudian, ketika kita membuang sampah, itu harus pada tempatnya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.